kayak gue habis keluar dari open. Sama siapa tuh? Gue mau masuk. Yakin aja. Ayo, A, sini, A. Sini, A. Ya, nah ini ada dua kamar. Banyak banget tuh kamar lu, ya. Kan suka banyak teman-teman main di sini, deh. Oh, gitu. Iya. Kenapa, A? Ada apa? Aduh, aduh, mata gue kotor sekarang. Dir. Lu lihat berapa detik? 19. Lu berapa detik? 30. Gue 27, digabungin berapa detik nih kita nih? 47. Kok bisa begini sih? Sini, maaf ya, ini tontonannya. Lu kemana? Oh, salah ya? Sini, kan kita mau disini sini. Tuh dia ganteng, kaya, lucu loh dia. Ngapain kalian? Oh my god. Jormet lu ngapain? Gak nyangka. Enggak, tadi gue kan nemuin Matthew. Terus dia lagi berduaan, gue masuk gitu. Ayo masuk, nimbrung juga, mau ikutan. Terus pakai anduk ini ngapain pakai anduk? Jadi gini, gue lagi main-mainan, lagi memperagakan. Cara pemakaian anduk yang benar. Ya, kan mereka laki ya, gini ngapain sampai gitu. Gue kan cewek, dia meragainya begitu. Bukan, yang gue kecewa lu berdua, seleraannya. Gak ada lagi, A, stoknya. Lu berdua tau gak ini? Gak tau. Jadi? Duh, kirain tadi mbak. Oh, disuruh beres-beres. Ini artis tau dia tuh. Artis loh, terkenal. Gini-gini ya. Oh, kirain ART. Iya. ARTIS, artis. Oh, iya. Lu kurang-kurang huruf. Ini siapa, bro? Ini namanya Matthew, bro. Ini siapa, bro? Ini Jordan. Oh, Jordan mah pernah ketemu. Matthew anggota baru ya? Anggota baru. Kalau Jordan ini yang TikToker tau gak? Iya, tau. Udah liat belum? Tariannya udah liat belum? Coba, bro. Lihat bro. Wah. Coba. Dolphin. Oh, ini Dolphin. Mau lihat apa lagi? Gimana tadi? Dogi, bro. Oh, Dogi. Itu deh. Oh. Kalau ini Matthew, bro. Matthew ini model dia. Iya. Umurnya berapa, bro? 23. Lu berapa? 26. Enak. Jadi boys squad tuh anggotanya berapa sih, ganti-ganti mulu? Enggak, ada banyak sebenarnya. Oh. Sebenarnya akhir pun juga bisa masuk. Syaratnya apa sih? Enggak, yang dulu bubar ya, berantem gitu. Oh, mukanya muka wajah-wajah baru, yang dulu berantem gitu. Enggak kok. Jadi enggak, kasih tau lah, udahlah, serius kasih tau. Enggak salah lagi. Enggak, bercanda. Yang dulu tuh soalnya udah yang satu kan Austin sibuk finance. Terus si NDK katanya mau fokus bodybuilding. Jadi udah enggak di entertainment lagi. Tapi gitu. Tetap boy squad juga. Tetap juga. Syaratnya apa sih biar masuk boy squad? Gue mau harus deh. Masuk manajemen aku dulu. Syaratnya apa selain itu? Ada persyaratan bisa badannya. Ini cocok sih, cuman mungkin agak dikikis sedikit ya bagian di paha. Yeah. Di paha. Oh, pantesan coba berdiri. Coba diri, pantesan gimana? Badannya pada bagus-bagus banget. Ya. Pada baru umur 20 tahun lah. Iya. 23. Ini papan penggilasan semua nih itunya. Keras. Lihatin dong perutnya dong. Coba aku liatin, lihat dong. Coba. Oh. Kok Betty seneng banget? Lagi. Seneng banget. Oh. Rata semua ya? Rata banget ya? Dia persyaratan badannya harus fit. Iya. Oh no. Harus jago olahraga, tenis. Iya, harus suka olahraga, bisa tenis, badminton, basket. Harus bisa semua. Gue bisa semua. Oh, yaudah. Jadi cocok. Kegiatannya tuh apaan sih? TikTokan doang? Enggak, banyak loh. Yang biasanya suka. Enggak dong. Mencari. Ini bagus gua akuin ini. Emang boy squad ini inspirasi banget. Inspirasinya apa? Ya, maksudnya kan jadi orang-orang tuh pengen hidup sehat, terkenal. Ini semua ada di mereka, bro. Ganteng itu efeknya sehat nomor utama. Betul. Sama mereka pekerja keras, maksudnya apapun itu kan orang-orang sekarang itu kan kalau ngeliat sosial media, ih dia ganteng nih. Dia benar-benar menginspirasi. Oh, dia bisa cari duitnya pintar. Ini ada semua. Iya, amin. Oke. Peta ruang itu apa lagi? Jangan. Aduh, kenapa sih? Kenapa emangnya? Soalnya ada. Enggak, soalnya jadi semalam tuh Matthew bawa, wah,
Eh. Enggak, ada apa-apa. Lu bawa apa, bro? Enggak bawa apa-apa. Ajak-ajak dong. Bawa kucing. Kucing. Hah? Mereka nyimpan kucing? Mana kucing? Keliaran kucing. Maksudnya nih. Kira-kira kucingnya betatok gak ya? Bener lu tunjukin kucing lu gak apa-apa. Gak apa-apa nih kucingnya nih. Iya kan? Iya. Lucu banget. Ini kucing namanya Kenzo. Kenzo. Kucing apa itu namanya? Ini namanya Scottish Fold. Oh, kucing kirinya tuh. Kucing hotan. Boleh gendong gak? Boleh. Ini kan kucing, bukan mau jadi kucing. Ini bukan kucing. Kalau yang ini mau digendong gak? Papa bisa gendong kucing apartemen kali, Pak. Banget gitu, cute banget. Tuh dia suka digendong kayak gitu. Kucing yang lain mana kucing lain? Gitu, digigitin enggak sama kayak gini. Coba gua digigit dulu. Beda dong. Ini yang ngurus siapa? Lu sendiri? Ya aku. Ditinggalin doang kok di dalam kamar. Ini kan kucingnya salah. Nah, aku mau ke tempat karaoke. Banget. Ayo, Der. Mau karaoke. Mau lewat mana? Jangan dibawa ke karaoke, jangan Mas Bayi. Jangan ya. Ini gua tunjukin jalannya nih. Rekor. Ana. Tempat koro-koro kan? Oh, oke. Okay. Karo-koro. Iya, maksudnya itu. Karo-koro. Jadi ini kayak tempat biasa nongkrong-nongkrong dari PSN. Ini mah beneran enak banget tempat nongkrong. Tapi kalau gue bilangin rumah lu Pak Rem tuh gak ada hordengnya loh. Iya. Kenapa ya? Iya, iya. Kan aja. Sampai kita tuh transparan, apa adanya. Betul. Gak boleh ditutup-tutupin. Enak banget bro. Boys, ini boys room bro. Oh tapi kita di boys kita yang paling bisa nyanyi Matthew. Matthew. Oh denger Matthew gak? Oh denger gak suaranya? Wah bagus banget. Suaranya kasih kan dilempar kaget enggak kan kalau lu nari iya. Dia nyanyi kasih rungkang ente a kelangan koe sing paling tak sayang podo ku melayang teko tenang tangis tangisan suara sekarang